Selamat jumpa, jumpa lagi dengan saya Kaos Hijau. Kali ini mendapatkan TV yang gambarnya putih teman. Ya, terlalu putih. Padahal di menu untuk pengaturan gambarnya tidak terlalu ini sebenarnya. Ini. Untuk ketajaman masih belum full, ini kecerahan agak full, ini pun dikecilkan juga masih terlalu putih. Oke, kalau diamati-amati di sini seperti ada garis buku. Ada garis buku kalau diamati-amati, tapi ya masih tipis. Kita buka saja TV LG 20 in ini. Oke, ini mesinnya sudah tak buka dan kita amati-amati di sini teman. Di paling tidak di bagian elko tegangan tinggi yang berkapasitas sekitar 4,7 sampai 10 atau 22 UF 250 volt, kita cek aja. Nah, ini mesin sudah saya balikkan, kita pasangkan seperti biasa min di ground, kemudian kita hidupkan sambil kita ukur untuk arus yang ada di 180 volt ini. Kita hidupkan dulu dan kita ukur di sini. Nah, untuk tegangan 180 voltnya tidak ada 180 volt. Ini. Oke teman sahabat Kaos Hijau, kita lepas elko tegangan tinggi di sini. Berapa UF ini? Kita ambil dulu. Ya, elko-nya terbaca 4,7 250 volt. Akan saya coba gantikan elko tersebut. Oke, kita dapat elko 22 UF ini. Yang tadinya 4,7 tak ganti 22 UF 250 volt. Untuk tegangan video kita solderkan di sini. Ya, sudah tersolder. Kemudian kita ukur tegangannya. Setelah kita ganti, kita onkan kembali. Ya, kemudian kita ukur di sini, di kaki elko plus ini. Ya, tegangannya menjadi sekitar 175 atau 180 volt ini. Kita bisa lihat di monitor teman. Nah, ini di monitor gambarnya sudah oke kembali, sudah nyaman ini gambarnya, berkat menggantikan sebuah elko di tegangan video di situ. Elkonya 4,7 250 volt dan saya gantikan 10 UF 250 volt. Oke, sahabat Kaos Hijau, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat.